Set that. Mia kes, tepinya, popanya, minuman popa, mantap. Ya udah sampai di sini dulu ya, ini ya, jadinya. Nah, gimana cara bikinnya? Mari ikuti terus videonya, jangan di skip ya. Dan nanti bahan-bahannya saya akan tulis di deskripsi. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kasih gula ya, sesuai selera saja. Satu bungkus Nutrijel warna coklat dan tepung tapioka ya, dan air panas secukupnya. Lalu bubuk tapiokanya saya menggunakan ukuran sendok ya. Lalu kasih minyak 1 sendok makan ya. Setelah itu saya mau kasih gula biar ada rasa ya, dan ya bubanya biar ada rasanya. Saya kasih 2 sendok makan. Terus untuk air panasnya secukupnya ya, saya tidak menggunakan takaran ya, secukupnya. Diuleni pokoknya.
tampaknya ya secukupnya sampai kalis itu aja dikira-kira ya. Kita uleni jadi satu sampai kalis ya. Tambah lagi airnya. Kalau air itu enggak menjadi patokan ya, sesuai selera saja dan secukupnya ya. Kalau itu air, kalau kurang lembek ya dikasih air lagi, kalau udah pas ya jangan dikasih lagi. Nah, itu air sesuai selera ya. Kita uleni sampai kalis. Tercampur jadi satu dan tidak lengket ya. Thank you.
guys, sudah terjadi guys, bola-bola bobanya ya. Nanti ya bahan-bahannya akan saya tulis di deskripsi ya. Simple, mudah, praktis ya. Nanti tinggal ngerebusnya, oke. Agar channel ini berkembang, silakan tolong ya di like, komen, dan subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian yang pertama tahu video-video yang terbaru dari saya ya. Semoga kita sukses berjamaah dan kita semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nih ya. Nih hasilnya bola-bolanya tadi ya. Bahannya simple, mudah, praktis, dan higienis. Dan nanti akan saya tulis di deskripsi ya, bahan-bahannya apa aja ya. Dan mohon maaf apabila bola-bola bobanya itu ada yang kecil, ada yang besar. Ini ada yang besar sekali karena saya tuh nggak telaten. Udah, nanti kita tinggal rebus ya. Guys, mau direbus, tunggu airnya mendidih dulu ya. Nah, ini airnya sudah mendidih ya. Mari kita masukkan bumbunya. Tunggu hingga benar-benar matang ya. Ini sudah mengembang tapi kayaknya belum penuh sempurna ya. Tunggu sampai matang. Nih ya guys, bola-bolanya pokoknya sudah matang, sudah mengembang, mengambang. Mari kita angkat ya. Ini ya, sudah matang. Nah, ini ya.